الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita selawat. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini alhamdulillah syukur pada Allah. Allah masih panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ni alhamdulillah. Sama-sama dapat kita dirikan solat fardu maghrib secara berjemaah alhamdulillah. Dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sama-sama dapat kita luangkan sedikit masa berada di dalam majlis ilmu di mana kita akan sambung lagi pengajian kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita masih lagi bicarakan tentang adab-adab membaca Al-Quran dan sambungannya adalah pada muka surat yang ke-92 iaitu sunat mengelokkan suara ketika membaca Al-Quran, ya. Mengelokkan suara dalam bahasa Arab disebutkan tahsinus saut, mengelokkan suara kita. Saya bacakan dulu kata-kata Imam Nawawi pada perenggan yang pertama, kemudian kita akan sambung pada muka surat yang ke-94 tempat yang kita berhenti pada minggu lepas insya-Allah. Seluruh ulama salaf dan khalaf radhiyallahu anhum daripada kalangan para sahabat dan para tabi'in serta ulama di segenap pelosok tempat, imam-imam kaum muslimin bersepakat bahawa sunat mengelokkan suara ketika membaca Al-Quran. Kata-kata dan perbuatan mereka berkenaan perkara ini sangat masyhur, maka kami tidak perlu menukilkan apa jua daripadanya, ya. Nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, para ulama sepakat sunat bila mana kita baca Al-Quran kena elokkan suara kita, ya. Jadi
kalau kita tengok daripada dalil-dalil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara lafaz yang disebut oleh baginda adalah zayyinu. Zayyinu berarti hiasilah, perelokkanlah, cantikkanlah bacaan kita. Begitulah juga baginda sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimah yataghanna. Cuma bila disebutkan yataghanna, kalau kita terjemahkan secara harfiah, boleh jadi kita akan terjemahkan sebagai melagukan. Melagukan. Tapi sebenarnya pandangan yang lebih tepat untuk diterjemahkan ke dalam bahasa kita bukanlah melagukan bacaan Al-Quran tu, tetapi elokkan suara. Elokkan suara ni maksud macam mana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Antaranya, kita akan tajwidul huruf. Kita akan menyebut setiap huruf itu dengan makhraj yang betul. Maksudnya kita nak baca tu dengan bacaan yang jelas. Kemudian, tahsinus saut juga bererti bila kita baca Al-Quran, kita tak naklah bacaan tu meleweh. Maksud meleweh ni macam tak berbutir sebutan-sebutan kita tu. Contoh macam alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim, tak dengar mana ra-nya, mana ha-nya, mana mim-nya. Dia baca tak nak jelas. Jadi tahsinus saut secara umumnya bererti kita elokkan. Maksudnya yang paling elok kita boleh bunyikan suara-suara huruf-huruf daripada Al-Quran, maka kita perelokkanlah bacaan kita, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pada minggu lepas kita berhenti pada pada perenggan, tak apa, kita mulakan daripada muka surat 94, perenggan yang pertama tu. Semua hadis ini telah dikemukakan dalam fasal yang lalu. Dalam bab kelebihan bacaan tartil pula dinyatakan hadis riwayat Abdullah bin Mughaffal tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Antara dalilnya seperti hadis riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas serta riwayat Abu Lubabah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yataghanna bil Quran falaysa minna." Artinya, sesiapa yang tidak melagukan bacaan Al-Quran, maka dia bukan daripada kalangan kami. Jadi, sebagaimana kita katakan tadi, yataghanna, memperelokkan suara, memperelokkan cara bacaan, ya, itu adalah salah satu perkara yang bila kita buat, mendapat pengiktirafan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan lagi, kedua-duanya diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang baik. Namun terdapat sedikit perbezaan pada sanad riwayat Sa'ad yang tidak mencacatkan. Majoriti ulama berkata, maksud lam yataghanna ialah tidak mengelokkan suara. Ya? Kita katakan tadi, yataghanna dan erti kata tahsinus saut. Elokkan suara tu. Bukanlah semata-mata lagu. Kerana bab lagu ni kita akan ceritakan kejap lagi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Boleh tak kalau seseorang tu dia nak lagukan saja bacaan Al-Quran dia? Nanti kita akan tengok apa huraian daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dalil yang lain ialah hadis riwayat Al-Bara radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil isya bi wattini wazaitun fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu. Al-Bara dia kata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tin, wattini wazaitun dalam solat isya. Kata Al-Bara, aku tidak pernah mendengar suara orang lain yang lebih indah daripada suara baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa yang boleh kita faham daripada hadis ni adalah baginda sendiri memperelokkan suara ketika mana membaca Al-Quran. Ya, ketika mana baginda menjadi imam dalam solat Isyak, baginda membaca surah Wattin Wazaitun. Tetapi baginda memperelokkan suara hingga Al-Bara' mengatakan tak pernah dengar suara sesedap, seelok suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dekat sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau kita nak katakan, nanti ada orang kata, suara saya tak sedap ustaz, suara saya tak sedap, saya tak pandai lagukan Al-Quran. Bukan isu dia macam tu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bukan isu suara sedap ataupun suara tak sedap.
pandai lagukan ataupun tak pandai lagukan, kita boleh dapati daripada pengajaran dalam bab ini, fasal ini, iaitu effort, usaha untuk kita elokkan bacaan tu kena ada. Tak bolehlah kita kata, bila kita kata suara saya tak sedap, bacalah tak sedap pun. Tak. Tapi kita kena usaha ke arah itu, ya. Kerana perkara ni sunat. Dapat pahala bila kita memperelokkan suara. Baik, ni nak cerita tentang lagu. Ulama rahimahumullahu ta'ala berkata, oleh itu, sunat mengelokkan dan mengindahkan suara ketika membaca Al-Quran selagi tidak sampai ke tahap memanjang-manjangkan sebutan huruf. Ni ada syarat dia. Bagus. Bagus kalau kamu baca dengan suara yang elok tu, bagus. Kamu lagukan Al-Quran tu, bagus. Tapi ada syaratnya, iaitu jangan sampai kamu memanjang-manjangkan sebutan huruf lebih daripada kadarnya. Jika seseorang melampaui batas sehingga menambah atau menyembunyikan satu huruf, perbuatan itu haram. Jadi salahlah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Nanti saya buatkan satu contohlah, contoh yang dalam Al-Quran. Tapi nak bagi tahu, bila kita bicarakan tentang tajwid kan, itu adalah perkara asas paling utama dalam bacaan Al-Quran. Tapi dia tidak melibatkan selain daripada Al-Quran. Okay? Maksudnya ilmu tajwid ni, dia tertakluk kepada bacaan Al-Quran. Adapun macam kasidah-kasidah ataupun nasyid-nasyid, kadang-kadang mereka tu tak ikut tajwid lah. Tapi sebab dia bukan Quran, jadi ada kelonggaran di situ. Contoh yang paling mudah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, biasanya kalau awal Muharram ataupun bila sambutan Ma'al Hijrah tu, dia ada Tala'al Badru Alayna. Tu sebutan yang betul. Ta, dia pendek saja. Tala'al Badru, Ba dan Dal. Kalau kita eja Badal, mati di atas Bad. Tala'al Badru Alayna. Alayna. Dia macam tu lah. Tapi tuan-tuan abang dirahmati Allah, bila dinasyidkan, dia akan jadi Tala'al Badru. Dia ada panjang kan? Tala'al. Lepas tu yang al, dia macam melekat sikit. Tala'al Badru alaina. Dia lah. Jadi Quran tak boleh lah macam tu, tuan-tuan abang dirahmati Allah, kerana kita telah menambah-nambahkan. Contoh je, Tala'al. Dah panjang kan? Macam seolah-olah ada alif dekat situ. Jadi sebab itu qasidah tu tak apalah. Tapi bila kita baca Al-Quran, dia tak boleh menambah-nambah huruf, ya. Tak boleh tambah-tambah tempat yang tak dengung, tak boleh nak didengungkan, ya. Dia ada hukum tajwid yang mesti dipatuhi. Bukan elok kalau baca tajwid dengan tajwid tu bagus, elok. Tak, dia bukan elok ataupun bagus. Dia memang elok dan bagus, tapi dia wajib, dia mesti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kesimpulannya, tidak boleh kita melebihkan lagu berbanding dengan tajwid. Tak boleh kita melebihkan lagu berbanding huruf-huruf di dalam Al-Quran. Kalau orang tanya kenapa, maka jawapannya mudah saja. Kalau kita melebih-lebihkan kadarnya, maka bererti kita telah melebih-lebihkan huruf di dalam Al-Quran. Boleh kita tambah huruf dalam Al-Quran ke? Tak boleh. Boleh kita kurangkan huruf daripada Al-Quran ke? Tak boleh. Jadi itulah sebabnya, kena hati-hati. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sedikit penambahan. Ada sebahagian para ulama, dia letakkan kriteria. Yeah. Bacaan Al-Quran ni apa yang kita nak utamakan? Apakah priority? Apakah keutamaan? Sebab ada orang baca Al-Quran, dia fokus pada tajwid. Ada orang baca Al-Quran, fokus pada lagu. Ada orang baca Al-Quran, fokus pada makna. Maksudnya dia nak baca tu, nada dia itu berdasarkan kepada makna. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, maaf. Kalau lah misal kata yang nombor tiga tadi, makna tu kita pun tak tahulah makna dia apa, sekalipun kita macam baca je kan.
maksudnya nombor 2 tu, nombor 3 tadi tu boleh diketepikan lah. Tapi kalau nak tengok daripada susunan priority, yang pertama, apa yang kita perlu utamakan dalam bacaan adalah tajwid. Tajwid tu yang paling penting. Kemudian yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, adalah daripada sudut makna kalau kita mampu. Kerana makna itu nanti dia akan mempengaruhi lagu yang kita akan bawa. Ya, maksudnya kalau cerita tentang keindahan syurga, jadi nada bacaan tu berentak, rindu ataupun gembira. Bila diceritakan tentang kedahsyatan hari kiamat, diceritakan tentang kedahsyatan api neraka, maka mungkin nada dia tu akan sedih ataupun nada takut, macam tu. Jadi lagu ni di kita akan letak yang last lah, macam last lah. Kita tak nak utamakan lagu berbanding dengan tajwid, ya. Baik. Manakala dalil-dalil, oh minta maaf, muka surat yang ke-95 tentang membaca Al-Quran dengan lagu. Ni imam kita ni, Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata pada satu ketika, aku membencinya, tak suka. Manakala pada ketika yang lain beliau berkata, aku tidak membencinya, aku suka. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Ada situasi Imam Syafi'i suka. Bila dia suka? Bila mana bacaan berlagu itu menepati tajwid. Bila tajwid tepat kemudian berlagu, itu Imam Syafi'i suka. Tapi kalaulah lagu saja sedangkan tajwid itu dilanggar, maka itu tidak disukai oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi kita pun samalah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita tak bolehlah bila dengar bacaan Al-Quran sekadar menyukai lagunya saja, tetapi kita kena tahu ia menepati tajwid. Ulama mazhab kami berkata, kami ini merujuk kepada mazhab Imam Nawawi iaitu Imam Syafi'i, mazhab Asy-Syafi'i, bacaan sebegini bukanlah mengandungi dua pandangan beliau, tetapi ada perinciannya. Jika seseorang membaca Al-Quran secara keterlaluan ketika memanjang, ya, ketika memanjangkan sebutan huruf sehingga dianggap melampaui batas, itulah cara yang dibenci oleh beliau. Itulah yang tak disukai oleh Imam Syafi'i. Jika dia tidak melampaui batas, cara ini tidak dibenci oleh Imam Syafi'i. Bahkan dia suka. Macam tu. Qadi Al-Qudah Al-Mawardi menyebutkan dalam kitab beliau, Al-Hawi, membaca Al-Quran dengan lagu yang direka-reka, jika sampai mengeluarkan lafaz Al-Quran daripada asalnya dengan memasukkan atau meninggalkan baris-barisnya. Dia nak lagu sangat, sampaikan tambah huruf ke, kurang huruf ke, memendekkan sebutan yang panjang, memanjangkan sebutan yang pendek, memanjang-manjangkan huruf sehingga merosakkan lafaz dan membuatkan maknanya menjadi keliru, maka semua perbuatan ini adalah haram. Tak boleh ya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jadi contohnya, contoh ni, contohlah ada orang nak baca surah An-Nasr. Harap-harap tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah ingatlah surah ni kan, Idza Ja'a Nasrullah. Ada orang baca, Bismillahirrahmanirrahim, Idza Ja'a Nasrullahi wal Fath, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Dia sebab dia nak bagi rentaklah sikit kan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Sebenarnya afwaja sama panjang je, wa dan ja tu sama panjang saja. Wa dua harakat, ja dua harakat. Kita kena baca وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Sama je. Tapi bila dia nak lagukan dia أَفْوَاجًا wa, tu panjang, tiba-tiba ja, ja pendek. Tu maksudnya dia telah, ya, dia telah tidak selari, dia tak sekata cara bacaan dia. Maka itulah yang tak disukai, ya. Jadi sebab itu bukan nak fokuskan pada lagunya, walaupun orang kata sedapnya, sedapnya, tak boleh. Bukan kita
tumpukan pada lagu, tapi kita mesti pastikan mana yang panjang dipanjangkan, mana yang pendek dipendekkan, mana yang dengung kena dengungkan, mana yang tak boleh dengung jangan didengungkan walaupun sedap. Pembaca Al-Quran sedemikian menjadi fasik. Fasik ni berdosa lah. Dan orang yang mendengarnya mendapat dosa kerana dia mengubahnya daripada kedudukannya yang lurus menjadi bengkok, ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quranan Arabiyan ghaira dhi iwaj, iaitu Al-Quran yang berbahasa Arab yang tidak mengandungi sebarang keterangan yang terpesong, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau ada anak-anak kita ataupun diri kita sendiri, ya, yang baca Quran, hafal Quran, pastikan memanglah kita suka dengan anak-anak kita baca sedap, suara yang merdu, lagu yang elok, kan? Tapi dalam masa yang sama, kita kena pastikan bahawa tajwid itu dibaca secara tepat, ya. Baru-baru ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, share sikitlah. Saya baru-baru ni jadi hakim lah dekat satu majlis hafazan Al-Quran, ya. Ada seorang pelajar tu, bacaan dia memang sedap. Bacaan dia tu diikut bacaan Imam Mekah. Memang lagu tu memang jadi. Tapi sayangnya part lagu tu jadi, part tajwid yang tak jadi. Jadi kat situ pun kita letak teguran jugalah, ya. Bacaan dah bagus, suara pun sedap, ya. Tapi kalau tempat yang dengung tak didengungkan, bacaan tu tetap akan jadi salah juga. Jadi macam itulah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Bukan mengutamakan lagu, tapi mengutamakan tajwid, ya. Bahagian pertama pada bacaan Al-Quran dengan lagu tadi. Oh, minta maaf. Kata beliau lagi, jika lagu tersebut tidak mengeluarkan sebutan Al-Quran daripada lafaz dan bacaan secara tartil, maka ia dibenarkan kerana hal tersebut beserta lagu tadi menambah keelokannya. Ini adalah pendapat Aqda Al-Qudha. Ya, beliau ialah Imam Al-Mawardi. Bahagian pertama pada bacaan Al-Quran dengan lagu tadi merupakan maksiat yang menimpa sebahagian masyarakat awam yang jahil dan golongan biasa yang tidak mempunyai kefahaman agama yang membacanya di hadapan jenazah dan majlis keraian. Perbuatan ini adalah bid'ah yang jelas haram dan setiap pendengarnya berdosa sebagaimana yang telah disebutkan oleh Aqda Al-Qudha, iaitu Al-Imamul Mawardi. Setiap orang yang mampu membenteras atau melarangnya adalah berdosa jika tidak melakukan perkara itu, ya. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalaulah seseorang tu dibaca Al-Quran memang berlagu dan lagu tu kita dengar sedap pula, ya. Tapi dia bercanggah dengan sebutan yang betul, dia bercanggah dengan hukum tajwid, maka peranan kita bila kita tahu, kita kena tegur. Kita kena katakan bahawa memanglah lagu tu sedap didengar, tapi dia melanggar hukum tajwid. Ada bahagian-bahagian yang kamu baca dengan panjang, sepatutnya dia tak boleh dibaca dengan panjang. Ada tempat yang patut dibaca dengan dengung tapi kamu tak dengungkan, ya. Mungkin sebab nak jaga sangat lagu tu, sebab lagu ni kan dia ada rentak-rentak di tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Ya, maksudnya bacaan Al-Quran tu dia adalah dia punya nada dia, ada lenggok dia. Jadi kalau mungkin part tu kalau dia tempat yang panjang tu kalau dia lenggok kan, jadi rosak lagu tu, rosak irama dia kan, jadi dia baca pendek saja. Macam tu tak boleh lah, ya. Jadi kita kenalah tegur tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ya. Tapi kita kena pastikan jugalah kalau kita tegur tu maksud kita tahu memang kesalahan tu berlaku. Yang kita khawatir adalah kita dengar lain je lagu ni, tapi betul ke tak betul, itu kita kena pastikan, ya. Kalau lagu tu memang kita rasakan dan kita tahu memang bercanggah dengan hukum tajwid, maka kita perlu tegur, ya. Kita perlu betulkan. Setiap orang yang aku telah berusaha sedaya kemampuanku dan aku harapkan kurnian daripada Allah yang Maha Pemurah supaya memberi petunjuk kepada orang yang layak bertindak sedemikian agar dapat
terasnya dan menjadikannya berada dalam kesejahteraan. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, siapa-siapa sajalah ya, macam saya, kami ni barisan ni, imam-imam ni memanglah dilantik ya, dilantik untuk menjadi imam di masjid-masjid kan. Tapi kalau ada salah silap kami, kadang-kadang yang kami tak perasan kan, ada saja kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah kan, ada tempat yang mungkin daripada dulu lagi kita orang baca macam tu. Kita orang baca memang daripada dulu lagunya begitu, caranya begitu dan salah. Tapi tak ada siapa-siapa pun tegur. Tak ada siapa-siapa pun tegur. Kata ustaz kat situ ustaz terlupa nak baca dengan gunnah. Kat situ ustaz lupa nak baca dengan dengung. Tapi saya perasan daripada dulu lagi ustaz baca terlepas je tempat tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, boleh jadi saja imam-imam ni pun berlaku juga kesilapan ya. Jadi kalau ada yang perasan, para asatizah, guru-guru kat sini yang kadang-kadang perasan, tak salah untuk menegur, tak salah untuk memperbetulkan. Boleh saja tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Cuma kita tahulah kan ya, kalau menegur tu adalah adab-adabnya kan ya. Kita tegur nanti kita panggil, kita duduk kat tepi ya. Bukanlah masuk orang kubur ramai-ramai, ustaz, ustaz macam macam ni, ustaz baca salah tadi. Bukanlah macam tu ya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Boleh saja. Tidak bererti bila kita dah jadi guru, kita jadi ustaz, ustazah, dah jadi imam, maka kita tak ada kesalahan lagi. Boleh jadi ada kesilapan-kesilapannya yang boleh diperbaiki, yang boleh dibetulkan. Al-Imam Syafi'i menyebutkan seperti yang dinyatakan dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani rahimahumullahu ta'ala, katanya, seorang pembaca Al-Quran hendaklah mengelokkan suara dengan apa jua cara. Kata beliau lagi, aku paling menyukai orang yang membaca Al-Quran dengan cepat namun lembut. Ahli bahasa berkata demikian, hadartal qira'ah, yang bermaksud apabila kamu membacanya dengan cepat tanpa memanjang-manjangkan sebutan. Dikatakan pula nun yaqra'u bitahzin, yang bermaksud si fulan membaca Al-Quran dengan suara yang halus ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau boleh kita membaca dengan kadar yang sesuai. Tidaklah terlampau laju, tidaklah terlampau perlahan. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Antara perkara yang elok adalah yang di tengah-tengah ya, yang di tengah-tengah ya. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara tu di tengah-tengah, supaya janganlah bacaan tu bila perlahan sangat. Bila perlahan, dia perlahan je, dia tak perlahan sangat, tetapi dirasai oleh orang-orang lain, ilambatnya, ilembabnya bacaan ni, lama nak habis. Contoh macam tu. Ataupun dia laju sangat, dia tak laju sangat, dia laju, tapi dirasai oleh orang lajunya, tak boleh nak tangkap, tak boleh nak macam detect, tak boleh nak follow bacaan dia, terlampau laju. Macam tu. Jadi yang eloknya adalah sederhana saja, yang sederhana yang ke arah laju sikit lah, jangan jangan terlampau lambat sangat. Dan dengan suara, dengan bacaan yang halus, suara yang halus ya. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qaraa idza syamsu kuwirat fahazzanaha shibhar ritha, bahawa beliau membaca surah At-Takwir dengan suara yang pilu seperti ucapan kepada orang yang meninggal dunia. Jadi sebab tu saya katakan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kadang-kadang ada sesetengah tempat, ada sesetengah imam, bahkan syekh-syekh yang besar, bila mereka membaca Al-Quran, tak adalah lagu pun, tak ada lagu pun, tapi mereka membaca tu dengan nada makna. Seolah-olah bila dia baca tu, dia nak menyampaikan maksudnya kepada kita. Jadi kadang-kadang orang yang memahami maksudnya pula akan menghayati, sebab dia seolah-olah nak bercakap dengan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebab tu saya katakan tadi dia ada tiga perkara lah. Kalau dapat menepati ketiga-tiga tu lagi masya-Allah ya. Sangat hebatlah. Pertama, tajwidnya betul. Kemudian dia melihat kepada makna ya, cerita tentang apa, lalu dia menyesuaikan makna itu dengan lagu yang sesuai. Kalau lagu yang gembira, bacaan dia pun nampak macam gembira. Bila lagu yang menakutkan, cerita yang menakutkan, makna yang menyedihkan, lagi dia akan mempengaruhi lagunya. Itu yang
paling baik. Package ada tajwid, ada makna dan ada lagu, ya. Tapi kadang-kadang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada yang tertahan setakat dua saja. Ada tajwidnya dan ada maknanya, lagunya tak ada. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tak apalah kita kena husnuzan, sangka baik dia ni baca begitu sebab dia nak kita menghayati maksudnya, ya. Diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, dikatakan kepada Ibnu Abi Mulaikah, apa pendapatmu jika seorang itu tidak memiliki suara yang merdu? Macam mana kalau dia tak ada suara yang sedap? Beliau menjawab, dia hendaklah menghaluskan suara mengikut kemampuan. Itu yang kita katakan tadi, dia kena ada effort, dia kena usaha, dia kena belajar, ya? Dia kena ikhtiar, ya? Sebab suara ni, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bukan saya kata suara ni boleh tukar, tak boleh tukar suara. Tapi suara tu boleh diasah, boleh dibentuk. Kalau kita latih, nanti kita akan boleh membaca Al-Quran tu dengan baik. Daripada yang kurang baik kepada baik. Kalau yang baik, sederhana kepada yang lebih baik. Boleh. Dia boleh diasah, dia boleh dilatih. Macam tu. Kalau pergi pada guru-guru Al-Quran yang pandai bidang taranum, ya. Bahkan kalau jumpa dengan guru-guru vokal, dia akan bagi tahu suara kamu ni, suara kamu yang sedap didengar ni, guna suara ni saja. Jangan guna pitching yang tinggi-tinggi, mungkin suara kamu akan pecah. Dia akan ajar pada kita lah, jadi kita akan gunakan suara yang paling sesuai dengan suara kita. Jadi itulah namanya kita memperelokkan suara. Contohlah suara kita ni elok guna suara macam ni, tapi yang kita biasa guna, kita gunakan suara datar, kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Padahal ada je suara-suara lain yang kita ada. Tapi kita tak nak usaha, kita tak nak belajar ke. Tapi bila saya cakap tentang vokal ni, kebiasaannya kita takkan perolehi daripada guru-guru mengaji kita lah, ya? Sebab guru-guru mengaji ni dia nak fokus pada cara bacaan yang betul, pada tajwid. Tapi kalau betul-betul nak tahu tentang vokal kita ni, suara yang mana yang sesuai, yang tu kena tanya dengan guru-guru yang mengajar ilmu taranum, lagu Al-Quran dan juga guru-guru vokal, ya. Yang penting kita ada effort, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, untuk memperelokkan bacaan kita, kerana disepakati oleh para ulama, hukumnya adalah sunat. Bila sunat ni disukai oleh Allah dan kita dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya cuma ada dua perkara lah saya nak kongsikan. Yang pertama, sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah pernah dengar saya maklumkan tentang bengkel ataupun seminar Al-Quran yang saya dan kawan-kawan daripada USIM untuk anjurkan, insya-Allah tarikhnya kami akan buat pada tanggal 9 November. Lambat lagi lah, ya. Tapi insya-Allah lah, sebab tarikh tu yang nampak sesuai. Kita akan buat pada 9 November, jatuh pada hari Sabtu, insya-Allah. Okey. Jadi kita akan bagi pendedahanlah tentang Al-Quran, tentang penulisan Al-Quran, resam, kenapa dieja macam ni, kenapa tulisannya begini, kenapa tak ada alif kat situ, kenapa ditukar dengan huruf lain, ya. Contoh macam as-solah, kan. Kenapa as-solah, kita sebut as-solata, tapi kenapa kita eja alif lam sad lam waw ta? Kenapa kita tak eja lam alif ta? Kenapa kita eja dengan waw? Wa aqimus salata wa atuz zakah. Zakah pun, zakat, bila dieja alif lam zai kaf waw ta, tapi kita tak sebut zakawata, kita sebut zakata. Itu tentang penulisan Al-Quran, sejarah penulisan Al-Quran. Kemudian dhab. Dhab ni melibatkan tanda-tanda, kerana Al-Quran asalnya tak ada titik. Tak ada titik atas, titik bawah, ya. Ta tak titik dua di atas, qaf titik dua di atas, tak ada. Jadi macam mana dhab tu boleh ada, insya-Allah kita akan ceritakan, dan kita akan juga selitkan tentang qiraat. Jadi tarikh yang telah dicadangkan adalah 9 hari bulan November, 9 hari bulan 11, insya-Allah. Dan yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, insya-Allah bila kita dah bercerita tentang lagu Al-Quran, kan, melagukan Al-Quran, insya-Allah saya dan kawan-kawan jugalah, kawan-kawan juga, ya. Tapi bukan saya, kawan-kawan lah, insya-Allah akan buat kelas Al-Quran, buat kelas Al-Quran yang membaca Al-Quran secara berlagu, ya. Dan lagu tu adalah lagu yang biasa saya bawa dalam solat lah,
yang biasa saya bawa dengan solat tu. Jadi kalau ustaz dan ustazah yang ajar tu, dia akan pastikan bacaan tu samalah, bacaan tu jadi sama juga. Jadi mudah-mudahan kelas ni dapat dibuka insya-Allah. Tapi yang ajar tu orang lain, ada ustaz dan ustazah insya-Allah. Jadi siapa yang yang berminat, nanti insya-Allah saya akan wawarkanlah dalam grup kuliah saya. Dan bila kelas tu betul-betul nak buka, dah bersedia dah ustaz dan ustazah tu, jadi insya-Allah saya akan wawarkan sekali lagi dalam kuliah saya insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah perasaan cinta dan sayang dalam diri kami terhadap Al-Quran, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami agar kami dapat membaca Al-Quran pada setiap siang dan malam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami insan-insan yang layak menerima syafaat daripada Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.